Nomor 5 ini kan 1/2 ya. Ini 1/1/5. Berarti 5 pangkat min 2C min 2X plus 2X kuadrat kurang dari 5 pangkat min 3C min 6X plus 3X kuadrat gitu ya. Berarti jadinya X kuadrat min 4X min 4X plus C ya, lebih besar dari 0. Dan soal menginginkan agar perkasamaan ini dipenuhi oleh setiap X bilangan real, berarti supaya ini definit positif ya, menginginkan perkasamaan ini selalu benar untuk semua bilangan real, sama aja mengatakan x kuadrat min 4x tambah c harus definit positif. Definit positif syaratnya d-nya kurang dari 0, a-nya lebih dari 0. A-nya memang sudah lebih dari 0, berarti tidak usah dipermasalahkan, tinggal d-nya. D-nya min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali c, kurang dari 0. Min 4c lebih kecil dari min 16. C-nya lebih besar dari B kuadrat min 4AC. Oh sorry, ini bukan min, ini min 4C. Benar dong ya, lebih besar dari 4 itu ya. Nah, jadi jawabannya, coba cari yang nomor 6 ya, saya lebih kecil guys, supaya definit D-nya kurang dari 0. D-nya B kuadrat min 4AC. Ini kan pindahnya ke kanan. Ini min 2C. Oh, sorry. Ini min C ya. Ini min C nih ya. Berarti ini min C. Gitu. Berarti ini jadi 16 ditambah 4C. Kurang dari 0 ya, 4C kurang dari min 16, C nya kurang dari min 4 ya, jadi jawabannya yang C.